orang menunda orang menikah, orang menunda acara, semuanya menutup bandara. Jadi tidak ada pandemi yang sedahsyat ini. Dan akibat itu, berapa pengusaha sudah gulung tikar. Dulu kenapa sebagai bupati saya tidak mengedrop semua, karena saya meyakini pandemi ini berlangsung lama. Jangan semua bantuan kita habiskan di tahun pertama, sehingga di tahun berikutnya masyarakat sudah tidak ada tempat untuk mendapatkan bantuan lagi, itu sudah habis. Sehingga disinilah manajemen penanggulangan bencana mesti kita siapkan. Jadi hari ini didistribusikan seluruh kecamatan ke seluruh desa, dan mudah-mudahan lagi sekali apa yang kita lakukan hari ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan saya bersyukur selama memimpin Kabupaten Gianyar ini, situasi Gianyar kondusif. Walaupun ada kritik itu harus ada, kritik sepedas apapun itu harus ada. Sehingga saya bersyukur kalau pemerintahan saya masih dikritik, berarti masih diperhatikan. Gumine uya koro. Dalam situasi yang sulit luar biasa ini, kita masih diberi kesempatan diterima apa yang kita dilakukan, apa yang kita kerjakan, dirasakan oleh masyarakat luar. Yang warga Blakpanik Lod sidang. Yang warga Banyar Blakpanik Kade sidang Gianyar mengucapkan. Atur semua majapahit Bapak Bupati Gianyar. Terima kasih kepada Bapak Bupati Gianyar. Dan Korpri atas bantuannya. Kita memberikan sembako. Sampun Mapaijo bantuan sembako. Sampun Mapaijo bantuan sembako. Atas bantuannya yang kami terima sembako ini. Atas bantuan sembakonya melalui Korpri Gianyar. Terima kasih kepada Bupati Gianyar. Berguna sekali bagi dia, tentukan saat itu dia sakit dan di saat COVID ini. Sudah membantu keluarga dia sekali. Masuk semua bantuan itu, bantuan itu sangat berguna untuk dia. Melalui Kopri Gianyar, bantuan ini akan kami manfaatkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Demugi Gianyar satu aman. Demugi Gianyar satu aman. Demugi Gianyar satu aman. Sembako, yay, lanjutkan.